Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Bagus Channel. Kali ini saya akan membuat perakitan pancing wader. Sebelum saya membuat perakitan pancing wader, jangan lupa like and subscribe. Oke, terima kasih. Langsung saja kita membuat pancing rakitan wader. Ini guys, bahan-bahannya guys. Yang pertama kita siapkan gunting, senar ukuran kecil, dan kail ukuran 0,5, sama stopper, pelampung, timah, dan plastik botol minyak yang setelah saya gunting. Ini guys, saya memakai joran tegek merek Swan Baper ukuran 180. Oke, langsung saja kita membuatnya. Ini guys, yang pertama kita ikat sama senar guys. Kita ikat sama senar guys. Kita masukkan kayak gini ya guys. Langsung kita pelintir. Kalau sudah, kita masukkan guys ke lubang yang paling awal tadi. Kalau sudah, dipelintir kayak gini guys. Kita tarik. Kita tarik guys. Terus hasilnya kayak gini guys. Ini kencang guys. Kencang. Oke, lanjut guys. Kita pasang senarnya sampai ujung guys, ujung pancing kayak gini guys. Lalu kita potong. Lalu kita pasang stopper guys. Kayak gini guys, kita kasih stopper. Lalu kita pasang pelampung. Pelampung guys, kita kasih stopper lagi guys. Kayak gini, stoppernya dua guys. Oke, lanjut kita pasang kailnya guys, menggunakan kail 0,5. Sangat kecil guys. Oke, langsung kita pasang. Kayak gini guys, sudah dimasukkan. Langsung kita pelintir kayak gini guys. Sudah dipelintir kayak gini guys. Langsung kita masukkan ke lubang yang paling bawah tadi guys. Kayak gini guys. Langsung kita tarik. Jadinya kayak gini guys. Ini sudah kuat guys. Langsung kita potong. Jadinya kayak gini guys. Oke, selanjutnya kita kasih timah guys. Ini timah kayak kertas guys. Ini timah kertas guys, kayak gini bentuknya. Oke, langsung kita pasang.
di atas kail guys. Cara pasangnya kayak gini guys. Kita lempit. Kayak gini guys, sudah supaya tidak ke bawah. Ini kita tali guys. Tali simpul di bawah. Kayak gini guys. Ini guys sudah jadi guys. Oke, lanjut lagi guys. Kalau sudah kita pasang guys. Ini guys, plastik dari botol minyak guys yang sudah saya gunting. Kita ambil sedikit aja guys. Kita pasang di sini guys. Terus kita ikat pakai senar. Kalau sudah, kita ikat guys. Terus kita gunting. Sudah bagian atas, kita kasih yang bagian bawah guys. Ini pakai ini guys. Caranya sama kayak tadi guys. Kita ikat. Kalau sudah, ini guys sudah jadi guys, rakitan pancing wadernya guys. Langsung saja kita coba di sungai guys. Ini guys lokasinya guys. Langsung saja saya coba pancingnya guys. Dapat guys ini guys. Uceng. Uceng guys, mantap. Ditarik itu guys, kayaknya guys. Dapat uceng guys. Maaf guys kalau nggak dapat ikan wader guys, karena di sini banyak ucengnya guys. Oke guys, semoga video yang tadi bermanfaat guys. Mohon maaf atas segala kekurangannya guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.